Yang tujuh pojok itu siapa? Gak mungkin jadi kita enam. Nanti kalau penuh, dan usaha mereka. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia, Pardamayan, Pardamayan.
bos ya, karena bos bos mengatakan itu buruk gak harus ya dari bos kalau mengatakan apa itu teman-teman sempat. Nah ini ya pertama kita berdekasi kita bisa bersama-sama nih apa bukti syukur-syukur ini saya lihat ada Yulinda ada bos RT tapi yang murah bos RT apa yang penting ada bersama ya itu kalau memungkinkan ini sarannya kalau memungkinkan kedepannya dari kita sama semua ya yang disini pojok bisa lho gak mungkin jadi kita enam nanti kalau perlu kita bisa apa ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panti jompo. Panti jompo deh, panti jompo. Semua temu kangen reuni SMP 188 angkatan kita selamat berkumpul bersama-sama bersenang-senang semua bahagia banget saya hari ini ketemu sama semua teman. Terima kasih kepada Linda, kepada Ellen, kepada Muco, kepada Didit, semua deh teman-teman semua deh sukses acaranya, happy-happy, siap mudah-mudahan gue dapat hadiah. Oke, Linda, mudah-mudahan lu juga dapat dolpres ya, Lin. Mobil ya? Rumah. Apaan sih udah itu cerem apa pelos? Ya. Oke ya, sip. Iya, ayo. Daryuni, hello. Oh, Daryan. Nama baru ya? Ini sama mantan pacar ya? Lu gak ke siapa-siapa ya minta angpau melulu ya? Pulang bawa satu karung nih. Beras sama minyak. Ah, minyak juga gak? Oh, semua ya? Oh, gue juga bagi minta dong. Gue ada nomor urutnya. Oh, gak boleh ya? Ini panitianya nih. Aduh, mesra terus nih dari zaman sekolah sampai sekarang. Bisa aja. Jadi bikin ngiler. Bukan ngiler bikin ngeliat makanannya. Bukan, tapi ngeliat Ellen sama Sari Pudin. Gimana makanannya? Oke gak nih? Makan ya. Masih sekarang masih diet gak ceritanya? Enggak sih, enggak diet. Enggak dong. Sama lu mah kenyang aja sih. Kenyang. Belum makan udah kenyang. Kalau dia mah kenyang, kalau lu mah diet. Makan nasi, tenang aja enggak, kita kasihan sama yang takut kurang nasinya, jadi nasi gue bagi ke orang lain aja gitu. Lo bisa aja lo ya kan? Saya baca lo bukan baca demo lagi rame lagi rame, tenang. Ini makan apa nih, menunya apa nih? Menunya apa? Sate, bakwan, terus gurame asam manis ya kan? Kenapa? Karena kita udah agak tua, jadi kurang manis, dikasihnya gurame asam manis. Iya makanya. Makan
Selamat makan. Selamat makan. Kalau kurang nambah lagi. Nih, ngomong di sini mau jadi siapa tadi? Umi, anak STM. Tadi bukannya itu Umi, satu lagi siapa? Rizda. Oh, coba bilang ucapin kangen. Oh, kangen banget nih, mau jadi istri pertama enggak jadi. Berapa lama? Iya, ada kali 10 tahun. Lu mau nanya kabari Solo apa pastel lu gimana? Enak dong. Enak ya? Lu enggak pernah nyobain. Oh. Iya. Mana? Eh, tadi kan saudara gua hajatan. Jadi gua enggak bisa bawa, enggak bisa bikin lah. Bihun. Iya. Iya. Bukan, ini Sudina, mantan pacar Minimun. Astagfirullah, jangan dibawa-bawa napa. Iya. Udah. Bukan lagi betul itu di zaman itu itu cinta monyet zaman ini udah ada udah dapet dia Ari Wibowo. bener terus lu kayaknya gemukan ya sus, pipi lu tembem. kalau gue sama lu lebih tembem lagi. Glowing. Lain. Dimodalin emang gak dimodalin. Sebut aja lewat pipi gue kepleset. Apalagi kepo, nabrak. Iya enggak? Terawat dan tidak terawat. Iya. Oh, iya. Terawat dan terawat. Dewi ditaruh di bawah panas. Pakai luntur. Kita benjetkan deh kalau benjetkan. Betul. Thank you.
Thank you.
gimana cara? Ada kenangan nggak waktu SMP? Aja tahu. Amin. Saya terima kasih
pertanyaannya dari saya, terima kasih sudah mau mendengarkan. Isinya banyak nih, bisa bantu, bisa bantu.
tanya dulu dia naksir siapa. Nah, gue ada lawan nih, kan kayak gitu ya. Coba ya teman-teman yang pakai topi itu orang dibuka dulu dong. Yang merasa pakai topi, pakai topi. Yang merasa pakai topi, tutup kepala, tutup mulut. Tapi itu sebenarnya ceritanya di balik layar itu kenapa dia masuk botak. Rupanya sayang banget itu semuanya. Jadi kalau teman-teman yang rambut panjang kayak orang banyak. Emang begitu. Kokoh emang begitu. Ceritanya begitu botak. Oh, itu sering dijemputin bininya berarti. Oke, thank you Hasan, luar biasa Hasan. Ceritanya begitu. Jadi kita mau ini untuk penutupan teman-teman ya, luar biasa tadi dari jam berapa kita mulai jam 11? 11 ya, suka? Seru. Berkesan gak? Alhamdulillah. Suju itu berkesan banget. Bapak 300 ribu. Berasa lu gak jualan besok lu. Berapa lu? 300 ribu lu. Besok hari tutup seminggu. Oke. Yang belum pernah maju. Ayo, ayo, terakhir nih. Mimi. Yang udah nanya. Mimi maju, Mimi. Jadi. Okay.
Udah. Roman. Udah dua kali pagi, Lin. Thank you. Ada Dewi.
Kedua-duaan suami istri dapat. Iya.